Sesuai kalender pendidikan, hari ini merupakan jadwal ujian semester bagi peserta didik di pesantren Safinatun Najah. Namun, ujian kenaikan kelas ini terpaksa ditunda bagi santri pasca terbakarnya pondok pesantren tersebut. Kebakaran hebat menghanguskan 4 ruangan asrama santri pondok pesantren Safinatun Najah tersebut Sabtu kemarin. Peristiwa itu selain berdampak langsung kepada aktivitas santri dan guru, juga menimbulkan kerugian material karena menghanguskan beberapa bangunan sekolah dan perlengkapan santri. Pasca kebakaran, pengurus ponpes dan wali murid juga sudah melakukan pertemuan bersama komite untuk membahas rencana pendidikan tatap muka serta tindak lanjut kondisi gedung agar bisa digunakan efektif dan aman saat PBM mendatang. Kepala Ponpes Safinatun Najah Elvianti mengatakan kondisi 40 santri dan guru aman dan tidak ada yang cedera, karena saat kebakaran terjadi mereka semua berada di luar ruangan. Memang sesuai dengan kalender pendidikan, hari ini kan perdana kami ujian mengikuti pelaksanaan ujian semester genap. Tapi dengan musibah yang menimpa kami, maka ujian ini terpaksa kami tunda. Dengan kejadian kemarin itu, maka seluruh santri di hari musibah terjadi kami pulangkan ke wali muridnya masing-masing dengan ketentuan bahwa kami akan menginformasikan kembali kepada wali murid untuk kabar kedatangan anak-anak kembali. Hari ini sesuai dengan jadwalnya kami rapat bersama komite pesantren, kemudian wali murid dan seluruh ustadz-ustazahnya, kemudian pengawas dan beberapa lembaga terkait untuk membicarakan bagaimana anak kami ke depannya. Karena tidak mungkin anak kami lama di rumah karena mengingat ini adalah ujian kenaikan kelas. Saat ini, semua santri di pondok pesantren tersebut sudah dikembalikan ke rumah masing-masing untuk sementara waktu. Sementara itu, untuk ujian kenaikan kelas, santri masih menunggu informasi dari pondok pesantren. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Si Elsa Putra, Padang TV.